Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudaraku semua, ini dapur saya yang baru ya, yang di kontrakan yang baru itu nih. Dapurnya cantik sekali. Nih, bagus ya dapurnya tuh. Tapi kurang terang ya. Aduh, kurang terang. Gak apa-apa, ini saya manggoreng tempe. Mau goreng tempe. Persiapan buat buka. Ini buat banyak. Ini sudah selesai. Ini banyaknya sudah selesai. Dapat satu toples nih. Ini dapat satu toples nih. Sudah cukup nih buat sahur sama buka nanti. Ini saya mau goreng mantangnya. Duh, goyang-goyang. Gak apa-apa ya. Gak kelihatan yuk. Sudah sore nih, gak ada cahaya. Ini dapur saya yang baru ya. Ini saya baru 1 minggu tinggal di sini. Masih baru. Ini dapur saya. Ini kayaknya. Ya. Ini lemari makan. Gak jelas. Udah sore nih. Udah mau asam. Masak. Ini dapur saya ini. Tuh, sudah agak rapi. Tapi ya belum rapi sungguhan nih. Tempat bumbunya masih di bawah. Tuh masih di bawah. Tuh ulekan apa masih di bawah. Tuh semua di bawah. Lu kok goyang-goyang sih? Apinya kebesaran. Waduh. Apinya kebesaran. Ini goreng tempe. Tempe goreng tepung ya. Kalau enggak dipakai tepung, kurang gurih, kurang enak. Enak ini goreng pakai tepung. Sampai malam masih bisa dimakan. Kalau cuma goreng-goreng gitu aja, enggak enak sudah. Kalau ini pakai tepung ini enak. Pakai sahur kalau ada sisanya masih juga masih enak.
kalau di rumah kok kosong. Sayang ya bisa ketemu di dikoreksi ya. Dasar mana ya, dapurnya agak bersih ya, dapurnya agak bersih, alhamdulillah. Tapi ini kontrakannya mahal, 5 juta itu tahu. Kalau yang kemarin itu kan cuma 2 juta, ini 5 juta ini. Tapi ya besar, 6 kali 10 luas tanahnya, anunya, bangunannya 6 kali 10 besar. Lepas lah kalau buat satu keluarga, keluarga kecil ya, kalau keluarga bisa nggak bisa, kalau cuma 3 orang 4 orang cukup. Kamarnya ada 2, terus yang di depan itu nanti bisa buat kamar 1 lagi, kamar tidur aja. Kalau ya, cukup lah, alhamdulillah. Ini dipindah ke sini. Dong. Kelihatan enggak? Oh, kelihatan. Kelihatan. Weh, terang di sini, weh. Terang. Ini yang mau saya masak ini nanti. Tahu sama 3 iris kentang sama telur 1 nanti. Ini sama tempe goreng. Sama peyek buat buka puasa, enak deh. Nanti sama buat jeruk timun suri, tadi beli 4.000 buat
Sedap, memang gurih, enak. Ini teman, tempatnya agak mapan ya, alhamdulillah. Masak semangat. Tapi ya, saya ini masih capek. Belum bisa bersih-bersih, belum bersih semua. Kamar ya masih belum berantakan. Sumpah. Ini ditumis ya ini. Ini bumbunya gini aja nih. Tuh, bawang merah, bawang putih, cabai ya. Ini aja. Nanti kasih kecap sedikit. Penting ada pedes-pedesnya sedikit, enak aja. Cabenya cuma 3 aja kok. Ngegrak ya. Ini gini aja ya. Ini ada sisa ayam kemarin. Satu buat sahur. Ini buat buka telurnya. Udah gini aja cukup lah. Orang sahur lah makannya juga sedikit, gak banyak. Tambahin kecap ya. Gini aja masaknya, mudah. Buat kecapnya koret-koret enggak ada, tapi cukup ini sudah cukup. Cukup. Terima kasih.
Ini jadikan satu sama tempe kayak. Ya, udah cukup ini. Wah, enak ini. Tempe goreng tepung ini enak loh, gurih. Kalau digoreng biasa itu harus hangat-hangat makannya. Tapi kalau begini nanti malam buat sahur masih bisa ini, enak juga. Dipanasi bisa, enggak dipanasi enggak apa-apa. Enak juga. Cukup. Tuh, enak ini cukup nih. Buat buka sama sahur nanti malam. Sama pempek, tempe goreng, tepung enak juga. Nanti kan ya.